Operasi menyelamat pasca gempa masih diteruskan di kawasan terjejas. Perkembangan lanjut kita bersama Wakil Esrawani Rizal Abdullah di Sabah. Rizal, apa perkembangan setakat ini, Rizal? Ya, terima kasih Saudara Hans di studio ya. Maklumat terkini berdasarkan daripada jurucakap pusat gerakan operasi di pusat media di Kinabalu Park pada ketika ini, saya dapat maklumat di mana operasi mencari dan menyelamat ditangguh sekitar jam 6 petang tadi. Namun kami di sini pihak media masih menantikan ya sidang media daripada Ketua Polis Daerah Ranau yang dijangka akan dibuat pada sedikit masa lagi. Dan setakat ini jumlah mangsa masih kekal dan juga operasi masih memberi tumpuan kepada mencari dua lagi mangsa yang dikatakan masih hilang. Dan juga pada petang tadi saya juga dimaklumkan oleh jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah di mana mereka telah berjaya membawa beberapa lagi cebisan mayat daripada kawasan gunung ataupun di kawasan Laban Rata Gunung Kinabalu. Ya Hans? Baik Rizal, dah masuk operasi menyelamat hari yang keempat ini. Bagaimana Rizal melihat daripada segi kekangan yang dihadapi oleh pasukan menyelamat dan juga Rizal sendiri sebagai pengamal media? Apa antara kekangan yang dihadapi Rizal setakat ini? Berdasarkan pemerhatian saya sendiri secara pribadi, masalah utama adalah masalah cuaca ya, faktor cuaca yang tidak menentu, boleh bertukar bila-bila sahaja daripada sejuk tadi kepada panas dan tiba-tiba kabus menjadi tebal ya, dan awan meliputi Gunung Kinabalu. Pastinya pihak anggota penyelamat menghadapi kesukaran untuk membuat operasi menyelamat menggunakan helikopter mahupun jalan darat pada ketika ini Hans. Dan pengamal media di sini juga masih kelihatan sabar menanti, dan pastinya esok hari kami masih akan berada di sini dan meneruskan lagi liputan mengenai operasi mencari dan menyelamat mangsa gempa bumi ya Hans. Okey Rizal Abdullah, selamat bertugas. Terima kasih laporan dari Kundasang Sabah.